zombie apocalypse. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Destro Gaming. Oke guys, hari ini ada event yang ditunggu-tunggu nih oleh para pemain yang punya tuyul, para peternak tuyul dan juragan tuyul ya, atau dummy. Nah, event ini adalah Monster Pit. Oke, Monster Pit ini event yang apa, yang bagus banget ya untuk khususnya para free player, karena bisa naikin atribut secara gratis dari akun dummy atau akun tuyul ya. Oke, Monster Pit hari ini ada namanya adalah kegemaran mekanis ya. Nah, Monster Pit dari tanggal 9 sampai tanggal 12, 4 hari. Dan para pemain akan berebut rank di 3 hari pertama, 9 sampai tanggal 11, dan tanggal 12-nya hanya untuk beli-beli item di toko. Oke, kita cek ya guys. Di rank Monster Pit ini hadiahnya ada peringkat harian dan total. Nah, di harian ada red pet, di total ada platinum pet ya. Nah, dan di hadiah super di hariannya juga ada gold pet nih untuk 5 rank pertama, dan juga di peringkat 5 besar totalnya ada dapat platinum pet di Red Hutan ya. Dan jarang ya pemain yang spend di event Monster Pit ya, kalau diasnya pas-pasan, karena memang saingannya adalah tuyul-tuyul atau dummy-dummy gitu. Nah, di event ini juga ada event yang ditunggu-tunggu, yakni pengganda Dias ya, atau pengganda Diamond. Nah, di pengganda Diamond ini untuk free player VIP 0 ini hanya bisa 3 kali item ya. Nah, item maksimalnya ada 7 kali ya, dan untuk bisa memaksimalkan item 7 kali minimal kita harus VIP 5. Oke, karena di sini saya VIP 5 ya, jadi bisa menyelesaikan itemnya selama 7 kali. Sebanyak 7 kali kita cek dulu perolehan diamondnya dari pengganda Dias berapa. Dias awal 21k, kita cek ya dapat berapa dari pengganda Dias. Biasanya kalau 7 kali kisaran 10 sampai 15k lah kalau saya tuh. Ya kalau hoki bisa lebih dari 15k. Nah, ini adalah item terakhir ke-7. Oh, ternyata guys, itemnya baru 6. Nah, untuk bisa item ke-7, item terakhirnya, kita harus punya diamond 38k ya. Dan sekarang posisi diamondnya masih di 28k, jadi butuh 10k lagi agar saya bisa menyelesaikan item ini, dan bisalah sampai hari ketiga untuk mengumpulkan 38k. Oke, dari tuyul juga lumayan nih, 3 kali item dapat diamond gratis dari sini. Oke guys, buat teman-teman yang suka nanya di Monster Pit atau di event lainnya, bakal ada free purchase nggak? Nah, kalau teman-teman pengen tahu ada free purchase atau nggak, biasanya yang jadi patokan adalah ini, diskon eksklusif ya. Diskon eksklusif biasanya patokan untuk free purchase atau pembelian gratis. Biasanya teman-teman, kalau ada di hari pertama ada diskon eksklusif, biasanya di hari ketiga akan ada free purchase atau pembelian gratis. Ya, biasanya setelah diskon eksklusif, hari berikutnya nggak ada, lalu nanti
selanjutnya ada free purchase gitu ya. Jadi loncat sehari ya. Berarti teman-teman di hari ketiga nanti bakal ada free purchase ya. Berarti tanggal sekarang tanggal 9 dan di tanggal 11 akan ada free purchase ya, hari ketiga. Hari terakhir Monster Pit kemungkinan akan ada free purchase. Jadi teman-teman yang diamondnya pas-pasan, saya sarankan untuk bakar diamondnya di hari terakhir karena dapat diamond gratis gitu ya, pembelian gratis selama 10 item gitu. Nah, di hadiah isi ulang kita cek di hadiah 2K ada wing R12 dan juga di 3000 ada avatar dan di recharge 4000 ada platinum pet kasadar. Oke teman-teman, karena sore tadi ada update ya, kita cek dulu apa saja nih yang update-annya. Nah, biasanya kalau sebelum Monster Pit update-annya itu platinum pet ya, ini kok tumben ya, gold pet gitu. Namanya pelawak merah nih, talentnya bisa dilihat di sini bakatnya ya. Nah, afinitasnya sama apa aja nih, sama pixie naikin damage ekstra 20, sama azuriak total peningkatan damage 10% dan dengan naughty frosty ada total pengurangan damage 10%. Jadi teman-teman sedikit aja ya, kalau ya mungkin belum tahu, kalau mau aktifin pet ya teman-teman, kalau pengen naikin rarenya ya harus lihat afinitas ini. Oke, selain gold pet ada juga wing R12 ya, updatean barunya. Nah, ini dia pelopor namanya. Nah, kalau R12 ada talentnya ada 2 ya, talent 1, talent 2. Nah, ini bagus juga nih talent satunya. Memiliki peluang 30% untuk memulihkan 7% dari HP-mu. Lalu talent keduanya, saat diserang berpeluang 50% untuk meningkatkan TDR. Oke, bagus juga nih. Dan satu lagi ada avatar baru ya, namanya Anubis. Nah, ini dia avatar barunya. Naikin total damage dan TDR 9%. Oke, ini pertinjauan skillnya ya teman-teman. Wah, keren juga nih. Oke, mungkin itu aja review event Monster Pit pada hari ini. Jangan lupa, kemungkinan di hari ketiga Monster Pit akan ada free purchase ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini karena kita akan update dan upload video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.